Welcome back to my YouTube channel HR Vlog. So yeah, hari ni apa yang Anis nak buat adalah Anis nak review produk kembara yang dah defrozen kan. So ini adalah nasi ayam rendang, nasi daging rendang. So kita nak rasa sama ada sedap ke tak. So bagi korang yang macam kaki travel, kaki hiking, so sangat-sangatlah sesuai untuk korang beli benda ni. Sebab benda ni sangat-sangatlah mudah untuk korang masak dan makan begitu saja. So nak tahu apa dalam dia dan cara-caranya? Jom. Cara-cara penyediaan dan berapa minit untuk kita masak benda ni. So macam kalau macam korang yang kaki travel, suka travel tempat-tempat yang macam berkaitan dengan perhutanan kan. Tak apa kalau korang kaki hiking lah. Hiking kan biasa kalau kita dah hiking sampai atas semua, kita akan rasa lapar kan. Dan kita kemungkinan tak nak bawa bekalan-bekalan yang boleh memberatkan ataupun membebankan kita untuk bawa naik ke atas. So just bawa ini satu saja, dah korang kenyang. Memang sangat-sangat kenyang dan berbaloi untuk korang yang beli. So yeah, jom kita try makan. Buka dulu. Susah. So ni lah dalamnya. So ni dia ada bagi satu pack nasi dan satu pack daging rendang. And then dia ada bagi juga macam bekas tempat makan lah. So sangat-sangat lah mudah memudahkan. So dia dah bagi sekali sudu bekas makan. So Anis tak pakai ni sebab kecil sangat. So Anis dah sticker pink kan. And then benda ni lah yang korang akan buka untuk panaskan lauk kita ni. Buka pack dia. Then dalam dia macam ni. Inilah alat yang akan memanaskan kita punya lauk. Tak tahu apa benda. Tapi dia memang boleh panaskan kita punya lauk. Kita just masukkan balik semua ni ke dalam ni. So kita masukkan ni sekali, just campak je. And then macam mana dia boleh cooking dalam ni? Korang sediakan air. Tak kisah apa-apa air, air paip ke, air mineral ke, air apa-apa, yang penting air. Kalau korang dekat luar, kalau korang pergi ke air terjun ke, boleh juga guna air terjun. Kalau korang tengah pergi pantai ke, sungai ke, guna je air yang ada depan mata korang. Tak kisah. Tak semestinya air kosong. So just korang tuang je. And then korang cepat-cepat tutup sebab dia akan terus masak. Then dia akan keluarkan asap. Tengok dapat tak asap dia. Biarkan dia dalam masa 8 ke 10 minit lah untuk dia betul-betul masak. Panas. So sementara nak tunggu benda ni masak, macam ada bunyi tau. Ada bunyi dia tengah cook kat dalam ni. Kalau korang pegang, panas. So korang tak payah risau macam mana kita nak panaskan benda ni kalau kat luar kan. Tak payah microwave, tak payah. Tak payah dapur gas, tak payah. Dekat mana-mana je korang boleh terus cooking. Dalam kereta boleh.
So macam Anis pun, Anis dah dapat vaksin, dah 2 dos. Anis punya vaksin bulan 4 hari tu, dos pertama, dan dos kedua hari tu 7 hari bulan 5. Ha, so Anis dah ada vaksin. Sebab Anis hari tu jadi frontliner dekat klinik swasta. So nama Anis ni, Doktor Anis cepatkan lah untuk dapatkan vaksin. So sebelum kita membuang masa kita punya ni pun dah siap masak, marilah kita makan. Panas. So ni kita boleh letak tepi. Kita tuang. Tuang. So ya korang, dah siap. Sangat sedap. Yummy yummy. Look at this. Oh my god. This is a beef rendang. Amazing, amazing. Yeah. Sebelum tu kita mulakan baca doa. So bismillah. Sedap. Rasa rendang dia pedas-pedas tapi sedap. Nampak tak? Rendang dia memang sedap. Walaupun korang beli tak fresh kan, dia dah frozen kan. Tapi oh, dia pun rasa. Korang kena wajib beli lah. Pedas-pedas manja. Oh, lupa nak bagi korang makan. Nyam. Bila makan kan, korang akan rasa seperti berada di majlis-majlis kahwin. Kita dah lama kan,
tak makan makanan kenduri kahwin. Tak tahu lah bila kan orang akan buat majlis kenduri kahwin. So korang boleh dapatkan kembara. Sekejap. Ini adalah susu coklat. Okay guys, sampai di sini je kita punya video. So thanks for watching and don't forget to subscribe, like, komen di bawah and share. Okay, kenyang. Okay. Bagi korang yang nak tengok lagi, lebih lagi konten-konten Anis, korang komen je kat bawah ni. Sama ada korang suka ke, korang tak suka ke, just komen je. Kalau korang ada idea ke apa ke, kalau korang nak Anis buat ataupun review ke apa ke, whatever lah. And then korang boleh komen je kat bawah ni. Anis akan baca komen korang nanti. And then Anis akan buat konten. So ada orang tanya kan, konten-konten yang Anis buat review apa benda semua tu, Anis dibayar ke tak? So Anis nak bagi tahu, Anis tak pernah dibayar ataupun disponsor mana-mana produk. Apa yang Anis buat kat konten ni semua Anis beli sendiri. Anis tak ada dibayar. And then kalau korang owner-owner produk ke, bukan owner produk, maksudnya owner-owner yang ada jual makanan-makanan ke, makanan-makanan frozen ke, whatever lah, yang nak Anis review korang punya, alhamdulillah, sorry, korang punya makanan, korang boleh komen je kat bawah ataupun korang boleh DM IG Anis. Anis ada letak dekat link bawah, link IG Anis. So korang nanti boleh DM je kalau korang nak Anis review. So insyaAllah Anis akan review secara jujur. Okay. Okay dah korang, bye.